Oke, guys, sekarang kami sudah berada di lokasi dengan jurang pengatur. Mau cari tempat yang paling sesuai. Oh, di sana pun ada kapal juga. Mereka pun memancing. Sebelah di ujung sana pun ada. Kita sudah pasang. Sudah standby nih. Sudah dapat. Oh, pisang. Nah, itu dia. Masing-masing sudah pasang pancing. Sobat. Ini saya punya jurang. Ini kali dapat. Tapi 1 kilo lah. 5 kilo saja. Oke, guys, sekarang sudah pasang umpan, pancing, sepasang. Masing sudah di luar posisi. Itu sudah datang. Ini kuat, ikan pisang-pisang. Tunggu, saya lihat kabel. Kepala. Duk, dayang. Mama makan dulu. Kita kan titik lo kan. Tadi gak kupasnya datang. Ini siapa sang umpan sotong. Cukup sedikit. Itu dia. Berapa kilo, Pur? Berapa kilo itu? 300 gram. Pur, kalau saya dapat ayam-ayam belum sampai 1 kilo. Kan ayam-ayam, oh. Tengok. Ada balik-balik pos itu di grup. Ya, dia mention lagi si Tristan. Ya, Kak. Sudah. Iya. Sudah sedang. Ini dia ayam-ayam. Kan ayam-ayam. Kalau orang putih bilang chicken-chicken lah. Itu dia. Mancing di tengah laut. Kami sekarang berada di Thailand nih. Masalahnya tiada. Thailand Sabah. Di Phuket. Kena telan. Allah, terpaksa ini. Mau tidak mau kasih putus. Oke, guys, ini keadaan di dalam di kapal. Kita punya dulang pindah. Masih lagi lanjut sikit. Kawan, kita sport kasih pisau. Yes. Nah, itu dia pisang. Terima kasih kali. Okay lah. Kopi, guys. Kopi. Ah, guys, kopi.
Dapat ikan, dapat holan satu kali itu dia. Ada pengenuan sudah. Tarik terus, tarik. Terus kerja penuh lah ini. Masa nak mau tadi. Kamu itu pada mana dan? Lagi tangan rendah ah. Apa-apa. Dai. Ada. Masuk itu aku dah. Ya, jadi ya. Pupuk yang besar pun ni. Memancing di tengah laut memang syok. Mana beli? Tahu. Pakai dari yang lain. Baru, baru. Habis lah pancingku. Ayo. Kita cepat pun dah, pun. Oh, lah bosku. Ini kita punya tuan kosak. Ah. Ya, tuh, kawan juga. Itu dia bot polis marin ronda sana sini. Mari mas lambat lah tempat mancing sini. Masalah ini ya apa ini kan yo? Tapi punya lepas lagi. Mari lumpuh ikan. Subscribe, tekan lonceng, like, comment, and share.